Presiden Rusia Vladimir Putin masih melakukan operasi militer terhadap Ukraina dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda invasi tersebut akan selesai dalam waktu yang dekat. Invasi yang dilancarkan di negara Eropa Timur tersebut berpengaruh signifikan terhadap publik dunia. Walaupun wilayah perang berada jauh di Ukraina, arus informasi yang begitu cepat juga menjangkau di Indonesia, negara di kawasan Asia Tenggara yang 86% populasinya menganut agama Islam. Dalam perang Rusia-Ukraina ini, tidak sedikit netizen Indonesia yang mendukung Presiden Rusia Vladimir Putin. Arnold Christian Pakpahan, dosen ilmu hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan di Bandung, menjelaskan kepada DW Indonesia mengenai kecerdikan Rusia dalam menjalankan strategi yang dikenal dengan nama DIME. DIME, yang merupakan singkatan dari diplomasi, information, military and economy, adalah strategi untuk menghindari kegiatan yang kontraduktif dan bertentangan selama operasi taktis dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini secara terkoordinasi selama perencanaan dan pelaksanaan misi. Arnold menyoroti bagaimana negeri beruang merah ini sanggup mengolah arus informasi sehingga bisa mendapatkan dukungan publik di Indonesia yang dijumpai di berbagai platform media sosial. Selain itu, Rusia memberi persepsi sebagai negara yang erat dengan unsur Islam. Sebagian masyarakat Indonesia mempersepsikan Amerika Serikat sebagai negara yang selalu berseberangan dengan Rusia. Sementara itu, diplomat Rusia dan Ukraina di Indonesia berusaha menarik dukungan dari rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Teuku Reza Syah, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, mengatakan baik duta besar Rusia dan Ukraina menganggap Nahdlatul Ulama memiliki pengaruh besar terhadap umat Islam. Sementara itu, duta besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, pasca pertemuannya dengan ketua PBNU, kepada wartawan dia menyatakan, "Kami sangat berterima kasih kepada pimpinan Nahdlatul Ulama untuk menyatakan kesediaan untuk berkontribusi dalam memecahkan situasi di dunia dan mendengarkan pendapat Federasi Rusia." Ia juga mengatakan Rusia sangat menerima Muslim dan memiliki banyak penduduk beragama Islam. Dalam kenyataannya, Rusia memiliki sejarah panjang dalam konflik dengan Islam, seperti serangan Rusia ke Chechnya, wilayah di negara barat daya Rusia yang mayoritas berpenduduk Muslim yang berlangsung hingga bertahun-tahun. Belum lagi terkait invasi Soviet ke Afghanistan pada tahun 1970-an dan juga serangan militer Rusia ke Suriah pada tahun 2015. Lembaga Pemantau dan Analisa Digital Evelo menyatakan sebagian besar orang Indonesia awalnya tidak begitu tertarik pada konflik antara Rusia dan Ukraina dan lebih khawatir terhadap kenaikan harga. Dalam pantauan sepanjang 24 Februari hingga 14 Maret 2022, di Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube, perhatian pengguna media sosial Indonesia akan terjadinya konflik mulai meningkat. Sebanyak 96.000 artikel berita telah dibagikan ke jejaring Facebook Indonesia, baik melalui halaman Facebook, grup, hingga akun pribadi. Angka tayangan beragam video serangan militer Rusia ke Ukraina di YouTube mulai meningkat drastis, mencapai 554 juta views dengan 2,3 juta komentar. Sementara di Instagram, video konflik telah dilihat 72 juta kali dengan komentar 727 ribu. Selain itu, sebagian besar masyarakat Indonesia mempersepsikan Amerika Serikat sebagai negara yang selalu berseberangan dengan Rusia. Negeri Paman Sam ini pernah ikut berkonflik di Timur Tengah, Afghanistan, bahkan juga ada di dalam isu Palestina. Sehingga hal ini semakin menguatkan sikap anti-Barat atau Amerika Serikat di Indonesia. Selain itu, Arnold menuturkan bahwa sosok Presiden Rusia Vladimir Putin juga berkontribusi dalam pembentukan persepsi masyarakat Indonesia. Putin yang berusia 69 tahun digambarkan sebagai sosok ideal seorang pemimpin. Arnold menarik sedikit ke belakang saat gelaran pemilihan presiden pada tahun 2019 yang silam. Sosok Putin dinilai mirip dengan Prabowo Subianto yang terkesan kuat dan tegas, atau tipikal Putin ini juga mirip dengan Soekarno. Faktor kepemimpinan tersebut berseberangan dengan citra Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang berlatar belakang seorang komedian, dan bahkan citra komedian ini terus dilekatkan kepada Presiden Zelensky oleh media Rusia.
Aknaut pun menyayangkan, sebagian publik Indonesia yang salah mengartikan konflik di Eropa Timur sebagai pertarungan Rusia dengan Barat, orang tidak melihat sebagai konflik antara Rusia dengan Ukraina. Tidak dipungkiri bahwa faktor sejarah kedekatan Uni Soviet dengan Indonesia juga berperan sebagai pembentukan persepsi sebagian besar publik di Indonesia. Pada era Perang Dingin yang dimulai pada tahun 1947 dan berakhir pada 1991, hubungan Indonesia dengan Uni Soviet bisa dikatakan cukup mesra. Indonesia yang baru merdeka di tahun 1945 tentu belum memiliki pamor di kancah internasional pada kala itu. Namun Presiden Soekarno dengan tegas mengukuhkan politik internasional bebas aktif yang tidak mendukung salah satu blok, baik Barat ataupun Timur. Hal itu ditandai dengan Deklarasi Gerakan Non-Blok atau GNB yang pertama kali diperkenalkan pada Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Setelah itu dilanjutkan pada Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Non-Blok pertama yang diselenggarakan pada September 1961 di Beograd, Yugoslavia. Kendati tidak berpihak, pemerintah Indonesia tetap menjalin hubungan mesra dengan Uni Soviet. Pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno mempelopori hubungan diplomatik ketika bertemu Perdana Menteri Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, pada tahun 1956. Sebagai contoh, kapal perang Republik Indonesia 201 didatangkan dari Uni Soviet yang bernama awal Odzhonikidze 301 pada tahun 1961. Uni Soviet pun turut berkontribusi pada pembangunan Stadion Gelora Bung Karno atau GBK jelang Asian Games pada tahun 1962.